Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Okey, video ni mungkin lambat publish sebab lepas ni saya akan banyak kerja-kerja nak buat. So mungkin hari ke-5, ke-6 ataupun hari ke-10 puasa baru saya akan publish video ni. Okey eh. Alright, hari ni first Ramadan tapi lambatlah. Saya publish rasanya sebab minggu depan saya nak outstation apa semua, nak ke Melaka, Johor dan juga nak ke utara. Okey, untuk video kali ni saya tak ada cerita pasal motor. Alright, untuk dalam projek Wasuku kali ni. Tapi saya nak bercerita sikit pasal waist pack ataupun posh bag. Orang selalu panggil posh bag lah. Waist pack eh. Okey eh. Bagi pengguna-pengguna Krega R3 ataupun Krega R3 seperti dalam gambar ni. Okey, tengok gambar ni. Alright. Ada menjadi masalah kepada pengguna-pengguna yang mana inner dalam dia adalah berwarna putih. Okey. Putih suci salju bak salji. Seputih embun, macam-macam lah ayat dia. Tetapi selepas menggunakan dalam tempoh dalam kata 6 bulan ke setahun ke 2 tahun ke, dah jadi macam belacan. Sebab dia kotor. Boleh tengok lah macam mana keadaan saya punya inner posh bag ni. Okay, jangan risau. Okay, untuk pengguna-pengguna jangan risau. Inner dia ni boleh didapati dalam pasaran. Dia punya replacement inner. Okay, seperti ini. Saya baru dapat saya punya. Okay, Krega R3 replacement liner. Okay, ini inner dia. Okay, takkan kot benda ni kotor kita nak buang posh bag tu. Sayang lah kan, betul tak? Sebab posh bag beli harga dekat RM400. Okay eh. Okay, Krega, kalau orang tanya Krega benda, ini dia posh bag ni, Krega R3. Untuk makluman penonton-penonton semua, saya dah pakai posh bag ni hampir 6 tahun. Okay eh? Saya beli 2016 kat silap saya, 2015 pun, pertengahan 2015. Pertengahan 2015 saya beli sampai sekarang. Okey, Krega original waranti 10 tahun eh. What? Waranti 10 tahun Krega original. Dalam dia memang macam celaka lah. Okey. So, hari ni saya akan tukarlah inner dia. Yang dalam ni. Tak susah. Untuk makluman semua, Krega original inner dalam dia adalah berwarna putih. Okey. Kalau ada yang dalam market warna hitam tu, faham-faham lah. Tak kisahlah. Boleh tengok lah dalam dia. Okey. Macam mana apa? Macam belacan. Okey. Macam belacan. Tapi saya tak kisah macam belacan sekalipun sebabnya waist pack ni saya pergi mancing, saya pakai. Saya masuk kebun kelapa sawit, saya pakai. Saya pergi pasar raya, saya pakai. Saya pergi pasar beli ikan pun, saya pakai. Kalau pergi mancing, masuk kebun sawit, masuk paya apa semua tu, tangan berlumpur, saya seluk, saya tak tahu je kalau saya naik sokok. So, ketahanan dia memang diperakui lah. 10 tahun waranti kot. Okay? So, tanpa buang masa, saya akan pasang lah. Dia punya replacement ni. Right? Dia nak pasang ni tak susah pun. Senang je replacement dia. Keluarkan je lah. Okay. Nak beli dia. Okay. Kalau nak beli inner ni, tuan-tuan boleh cari dekat Google. Hole Shot. H-O-L-E-S-H-O-T. Hole Shot. Dekat Jalan Badminton Shah Alam tak silap saya. Saya beli hari ni pada harga RM53. Saya minta dia post lah. Saya malas nak pergi kedai. Saya beli dengan harga RM53. Untuk dia hantar kepada saya. Total sekali post tak silap saya. Dalam RM6 campur RM53. Dalam RM61-62 macam tu lah. So tak kisah sangat pun. Sebab saya pun malas nak pergi ke Shah Alam tu. Pada ofis saya. So, nak masukkan dia? Masuk je. Masuk je replacement dia. Dah settle. Okay. Oh, balik. Dia kena masuk. Yang ini sebelah dalam, ini sebelah luar. Okay, tentukan yang velcro ni adalah di sebelah luar. Okay. Boleh betul masuk. Kalau tidak, dia tak betul. Okay. So, ada orang tanya saya, bang, posh bag beli mahal-mahal ni membazir lah, tak gaya lah. Boleh beli je kat Shopee, harga RM63, RM70. Betul, saya percaya. Kat Shopee ada tulis Rock Bikers. Boleh nak beli Rock Bikers, silakan, tak ada masalah. Okay, tapi tu tak ada waranti lah. Kalau ada waranti pun, waranti daripada kedai lah. Okay, bukan waranti daripada Krega sendiri. Macam saya sendiri pun, saya pakai barang dengan Krega. Yang mana saya pakai adalah bag. Bag galas.
Saya tiap-tiap hari saya pakai beg tu dan juga posh beg ni. Ah, beg galas tu. Beg galas tu saya pakai lagi lama. Saya tak silap saya, saya punya Krega R20. R20 beg galas saya. Saya pakai dah hampir 7 tahun tak silap saya. Ke 6 tahun macam tu, lebih kuranglah, plus minus lebih kurang macam ni juga. Saya pakai. Tak ada koyak, tak ada apa. Kalau saya pernah pakai posh beg jenama A, tak perlu sebutlah A eh. Saya sebut A. Original saya beli. Saya pakai 2 tahun dia koyak dekat sini. Dekat penjahit ni. Air masuk. Saya pakai yang ni dah 6 tahun tak ada koyak, elok lagi. Utuh. Kuat lagi. Okey. Masih kuat lagi. Tak ada klip patah, tak ada apa pun semua sekali. Masih sihat walafiat lagi. Alright. So, tak ada masalah untuk tuan-tuan untuk beli posh bag murah ke mahal ke apa semua. Tetapi bagi pengguna-pengguna Krega R3 yang mana yang nak ganti waste pack apa ni, inner dia ni yang kotor ni, bolehlah beli yang original dekat Whole Shot dekat Shah Alam. Ni. Saya Google kan, saya bagi kepada tuan-tuan. Ni dekat tepi ni tengok ni. Okay. Alright, jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.